Jadi butir-butirannya agak besar, ditabur di tempat penaburan seperti ini, dan ini hasilnya. Setelah usia satu minggu seperti ini hasilnya, kecil seperti ini, terus dipindah jadi seperti ini, jadi kepelan seperti ini. Dan proses pengepelan ini sendiri pun medianya tanah ayakan. Kalau bisa seperti ini, tanah di bawah bambu. Pohon bambu itu tanahnya sangat netral, dan perbandingannya dengan kompos 2:1. Ini kompos-kompos seperti ini biasanya yang jual di toko pertanian. Dan prosesnya simpel, 2:1 diulet seperti ini. Ini cara pengepalannya pun simpen seperti ini. Jadi dari yang sudah umur 1 minggu sampai 2 minggu seperti ini, kita taruh sini seperti ini, jadi kepelan sudah seperti ini. Jadinya hasilnya seperti ini. Setelah umur setengah bulan, baru kita pindahkan ke media polybag. Intinya fungsi dari kepelan ini sendiri, satu untuk mengurangi resiko kematian. Karena dari di sini perbandingannya, dari ini langsung ground ke polybag itu bisa mencapai 30% sampai 25% kematian. Kalau di sini bisa kita minimalisir menjadi 10% kematian. Ini dan banyak tahap-tahap seperti ini memang rumit untuk tanaman endemik seperti tengsek, gundang ini sangat rumit. Tapi insya Allah dengan kerumitan seperti ini pun bisa menjadikan hasil yang lebih maksimal.